basah-basahan rambut, tapi nanti aja kita merencananya belakangan. Kalau udah sepi banget ya. Agak sepi, orangnya udah pada mulai mandi. Soalnya aku bakal pakai bikini di sini. Aku juga, aku mau pakai baju. Wow. Kita lagi berteduh, lagi nungguin berenang. Tapi kita mau tidur-tiduran dulu karena di sini super hot. Terus. Ini baju favorit banget, ini soalnya ini best seller banget di tokonya. Banyak banget orang jalan-jalan tadi pakai ini. Oh, kembaran. Tadi banyak ini. Gitu. Oke, nah ini beli. Bagi gigi turun di tamu. Oh, bajunya muslimah bagaimana? Iya, muslimah kan, biar biar tetap. Terus gua pakai kerudungnya gitu ya? Enggak usah. Biar intinya enggak ribet. Ya Allah. Ini memang sepaket. Iya, sepaket. Sepaket. Bumi lalu. Pakai ini kan, coba deh, cobain. Iya ya. Benar. Kita kabarin. Biar enggak kelihatan. Hah, gua lewat kirain jam jam tuh. Wah. Kayak lewat. Oh, bentar banget sih, Bang. Kok bajunya enggak dibuka? Itu. Wah, enggak udah sih. Oh, yang dua aja kita nyatu ya. Oh iya iya gitu. Gitu-gitu ya, Nas. Gitu-gitu ya, Nas. Aku mau pakai kerudung ah. Kenapa sih kan aku tuh yang pakai kerudungnya biar rambutnya enggak basah. Gimana bisa? Biar rambutnya kan aku enggak basah. Aku pengen ganti celana tapi yuk kita ganti yuk. Oh, ganti celana sekarang. Iya, terus tinggal gini tinggal lebarin iya, badannya. Suruh jangan. Ya, Nas, lihat dia ada di dalam perut ya. Buka, buka. Nah, lu temenin kita ganti baju dulu yuk. Cowok. Ya lu tungguin di depannya. Iya. Cuma aku mau bawa sweater fit segala macam aku bawa. Ya aku nggak punya sweater. Begini lah. Orang banyak banyak juga ya tua tua tuh lihat tuh tua. Iya aku mahal tuh sumpah kalau begini. Karena bajunya samaan sumpah dengan umurnya. Emang iya kan aku bilang banget. Mana mana. Mana. Oh. Beda. Tadi ada sama persis baru tahu. Kayaknya di depan deh. Pakai ini mana boleh. Nanti takutnya tante Mei itu akan kena angin duduk karena dingin. Iya. Masih telanjang. Telanjang coba buka. Nah, tapi bisa aku. Eh, ayo lah. Aku ingin tinggal siapa ya? Itu. Kita di mana tuh? Lihat. Tangannya. Aku mau. Lihat si Nana tuh pakai laporan. Dia pakai jilbab ya. Sekali. Biar jadi percaya nih pakai jilbab besok. Gak boleh ya Nas kalau pakai baju berenang ya? Hah? Boleh. Cuman kan dia jarang mandi. Lihat aku pakai baju berenang. Tadi nggak mau aku. Sumpah nggak mau tanya lagi tadi. Ya udah deh akhirnya sambil nunggu-nunggu gitu aku sambil ngobrol sama Nanas. Nanas juga akhirnya mau berenang juga, mau ikutan berenang, tapi dia beli baju berenang dulu. Jadi akhirnya dia beli baju berenang baru. Karena tempat umum jadi kita pakainya pakai yang panjang-panjang gitu. Itu ini itu berapa ya? Dua tuh 300-an ya? Dua. Eh, mahal, pada nyewa we kalau enggak. Ya nyewa aja mending nyewa. Itu anak-anak berapa orang sana nyewa? Udah panggung dia udah di sini. Bisa cepetan. Bilang nanti belakangan bayar ya, bilang. Selalu mendarat di mana saja hingga ku tersesat hilang tujuan bisa ya bisa lihat kak lihat kak apa di sini. Belum menitan.
muter-muter pakai ban, sempat nyari-nyari Rafathar juga di mana. Terus kalau aku sih nggak berani ya naik yang tinggi-tinggi, jadi aku mah cuman berenang-berenang aja. Terus kita sempat main yang kolam ombak itu juga tuh, yang ombak-ombakan. Aku sama Nanas tuh hampir mau tenggelam di situ karena aku pikir nggak serem, taunya ternyata lama-lama makin kenceng ombaknya. Jadi aku sempat yang wah udah ketakutan, takut tenggelam. Ketenangan aku dan kamu. Baby I love you, temukan cinta sejati di kamu, hanya dengan kamu. Baby I need you, tak tahu aku jadi apa. Mas, mari kita di sini. Tuh kan? Ini beneran. Kita tahu cinta kita bukan untuk di kamar di tempat pipis. Tempat mandi. Di depan kamar mandinya. Tidakkah kau pikir
betapa gelapnya.